Pemirsa, aksi kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan kembali muncul. 5 siswa SMP Negeri 2 Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan bersama orang tuanya menganiaya seorang pegawai honorer sekolah hingga terluka. Video yang memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan 5 orang siswa terhadap seorang pegawai honorer sekolah di SMP Negeri 2 Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tak hanya siswa, bahkan salah satu orang tua siswa justru ikut memukul korban hingga tersungkur ke tanah. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala. Pengeroyokan diduga lantaran salah seorang siswa tidak terima ditampar saat berkata kasar dan memaki pegawai honorer tersebut. Polisi masih melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kepala sekolah guna proses hukum lebih lanjut. Kasus ini pun rencananya akan dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Takalar karena 5 pelaku masih di bawah umur. Kata-kata kasar lah istilahnya, karena mungkin tidak tahan emosinya, si Dempole ini sempat nempelengnya anak ya. Iya, tempeleng anaknya, ini ditangkis mengenai mulutnya. Kena mulutnya, dia tempeleng kena mulutnya. Akhirnya ini anak pulang ke rumahnya, dia panggil orang tuanya. Datang orang tuanya, malah ikut juga memukul ya, memukul Dempole ini, sehingga terjadi pengeroyokan. Bapaknya sama anaknya ngeroyok si Dempole ini, sehingga di apa?